masukan yang baik, dibantu. Kalau boleh jangan jangan diantar dia kepada yang tidak benar. Misal dengan terlalu banyak minta letak gitu ya. Kalau letak-letak minta ke saya gitu. Letak. Boleh satu lagu ya? Adalah karena semata-mata karena bimbingan Tuhan, oleh karena orang tua saya memberikan nasihat kepada saya, sehingga saya kembali berada sekarang di Samosir. Seperti ini judulnya lagunya. Saya perkenalkan, mungkin siapa tahu, nomor satu dokter anak saya 5 sebetulnya, 6. Satu meninggal pada waktu ada kecelakaan di Kalimantan, waktu kami. Di Depok. Nomor 4 dia sekolah bisnis, Eca, perempuan. Nomor 5 itu adalah Diva, masih SMA. Tapi di tengah-tengah yang kelima itu ada satu laki-laki yang Tuhan sudah panggil waktu 5 tahun, adiknya Pandiko. Dia pergi ke surga untuk hadiah kami kepada Tuhan, bahwa ada salah satu dari keluarga kami yang kata Tuhan Yesus, berikanlah anak-anak itu kepadaku karena dia adalah orang yang belum berdosa. Jadi itu menjadi saksian bagi kami. Salah satu anak kecil diambil dari kami, maka kami datang untuk melayani karena Tuhan izinkan terjadi bahwa dalam renungan kami waktu itu dia bilang bahwa apabila kamu nanti mau ke surga, kasih Pak Tarsan, Pak ini, Pak Tagor, apabila nanti kamu ke surga, maka berbuatlah baik kepada sesama manusia karena dia ada di sana. Tolong didoakan, kita berdoa bersama agar kami nanti sampai ke surga dengan kita mau coba berbuat baik untuk sesama kita. Di sebelah saya ini ada Tagor Tampu Bolon, 600 lagu ciptaan yang sungguh berbawa untuk seluruh orang Batak, termasuk Dainang Laburju ya. Ya, kemudian ada di sebelah saya ini Yuli Manurung, sejak dia masih gadis sudah jadi artis dan tetap bersama kami untuk memberikan pelayanan. Dan yang Nauri Sister ada Eni Sinaga, Tina Tambukolon, kemudian Kita Sinaga. Ini adalah orang yang sudah 2 tahun bersosialisasi untuk pilkada, dan sampai mungkin 4 tahun ke depan kita bersama-sama untuk nanti ya melakukan pelayanan untuk Samosir. Dari sebelah saya ini istri saya ini, itu guru pendidikan dari Sitora, sekampung dengan Imeda dengan Luhut, sekampung. Kalau berarti kami saudara dekat dah, tapi itu sekampung. Dan oleh karena itu Borhan, aku nak usir.
mirip si BBA. Tinggal kita akan bangun nanti di sana salibnya dan patungnya Bunda Maria. Doakan agar bisa sukses tahun depan, kita bisa melihat adalah destinasi baru untuk timur daripada Samosir, melengkapi daripada yang ada di BBA menjadi barat daripada Menurut Bangkit. Dan